Jadi kita belajar yang sederhana aja dulu, terus-terus yang sederhana. Misalnya secara teknis nih, bagaimana menentukan support dan resisten, mana sih supportnya, resistennya mana, atau ketika saham sedang uptrend seperti terjadi pada bulan September hingga akhir tahun kemarin, itu kan enak banget ya Mbak Tina. Kita pakai yang namanya garis moving average, itu udah cukup loh sebetulnya. Baik, terima kasih Mbak Tina atas perkenalan CV saya pada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini saya diminta oleh Kompas untuk melakukan apa? Bedah buku kurang lebih terhadap buku yang sudah dibuat oleh Mbak Joyce ya. Saya akan tampilkan Mbak Tina, apa bisa ditampilkan materi saya atau gimana? Oke, sebentar Pak. Saya ada Saya PowerPoint supaya apa? Supaya bisa saya ingat, karena saya rasanya saya pengennya sih banyak yang mau saya sampaikan Mbak Dina buat teman-teman semuanya. Bicara tentang saham, tadi di bukunya Mbak Joyce ini, Dunia Saham Tak Seindah di Media Sosial, buku ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh invest di saham gitu jadinya. Justru sebenarnya buku ini membantu Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk apa? Untuk bisa mengetahui saham lebih detail lagi, dan apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia ingin melakukan investasi saham, ya jadinya ya. Saya teringat nih Bapak Ibu, salah satu saya lupa quote-nya, mungkin mungkin Warren Buffett bilang, teman-teman tahu ya bahwa saham itu beresiko, ya nggak teman-teman ya. Tapi lebih beresiko lagi jika teman-teman tidak kenal saham, gitu katanya Mbak Tina ya. Saham beresiko, tapi lebih beresiko lagi kalau Anda nggak kenal saham, dibilang gitu. Kenapa? Karena nanti saya lihat, saya mengikuti personal ya, saya personal ya, saya mengikuti pasar modal sejak tahun 98, teman-teman ya. Jadi waktu krisis, kalau teman-teman perhatiin, pada saat itu saham di Indonesia itu tiarap, teman-teman. Kenapa tiarap? Karena pada saat di tahun 98, krisis moneter di Indonesia, suku bunga deposito di Indonesia itu di range 60-70%. Jadi prinsipnya begini, ngapain gue investasi di saham pada saat itu ya mungkin ya, yang udah pasti belum tentu untung kalau bisa dapat di deposito kurang lebih 60-70% ya. Jadinya makanya nggak bergerak pada saat itu ya. Seiring waktu ketika ekonomi kita makin membaik, jadi teman-teman kita ternyata udah mulai bagus lagi tuh saham ya. Kejadian lagi ternyata di tahun 2008 teman-teman, yaitu pada saat kasus subprime mortgage. Ya, saya masih ingat ya teman-teman, saya punya klien waktu itu, tadi Mbak Joyce ngomongin dana darurat soalnya ya, saya punya klien, dia itu punya gajinya kurang lebih 12 juta, dia punya tabungan 40 juta teman-teman ya. Nah, di tahun 2007 dia dari 40 juta itu 35 juta diambil kemudian ditaruh di pasar modal, dalam hal ini adalah di saham ya. Ternyata pada saat di tahun 2008 salah satu orang tuanya meninggal dan harus diambil ke harus dimakamkan di luar kota. Kalau dia mau ambil itu sahamnya, pada saat itu T plus 3 teman-teman ya, T plus 3 itu maksudnya bisa ambil 3 hari kerja maksudnya gitu ya. Tapi kemudian masalahnya dia meninggalnya di hari Sabtu, jadi dia apa nggak bisa ngambil tuh ya, nunggu waktu. Yang kedua, pada saat itu teman-teman ya, apa tuh ininya apa, saham pada saat itu rata-rata minus 50% jadinya ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, sekarang kita ngalamin lagi yang cukup fenomenal, COVID-19. Begitu diumumkan COVID-19 di bulan Maret, langsung tuh pasar modal drops, langsung jatuh ya. Jadi oleh sebab itu buat kita, kalau teman-teman mau melakukan investasi di saham, maka jangan langsung main di saham, pelajari dulu apa itu saham. Jadi di bukunya Mbak Joyce dikasih tahu tuh sebelum investasi apa aja yang perlu dilakukan teman-teman. Jadinya di situ Mbak Joyce kasih tahu saham itu apa. Jadi saham itu kan sebenarnya surat kepemilikan teman-teman ya, surat kepemilikan ya. Kemudian resikonya apa? Ya harganya bisa turun, bisa ya gitu ya. Apa yang diinginkan sebenarnya seseorang ketika melakukan investasi di saham? Investasi di saham itu kan sebenarnya orang menginginkan secara garis besar ya ada dua. Dia ingin supaya ada capital gain, ada kenaikan antara harga jual sama harga beli, dan yang kedua bisa memberikan regular income, ya, atau memberikan dividen regular income-nya, ya, dengan kata lain.
di buku Mbak Joyce dikasih tahu tuh jadinya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang dibilang dunia saham tak seindah di media sosial seperti yang ada di buku ini adalah, saya cermati memang ada beberapa influencer di mana mereka itu menggunakan keterkenalannya, mungkin dia di-hire oleh si perusahaan sekuritas atau di-hire oleh sebuah perusahaan tertentu atau dia untuk membuat ininya banyak ya, kemudian dia melakukan rekomendasi ya terhadap saham. Tapi tolong diingat teman-teman bahwa teman-teman juga harus melakukan yang namanya analisa, jangan hanya melakukan apa tuh atas rekomendasi seseorang tanpa melakukan analisa. Jadi saya juga teringat lagi nih terhadap pesan dari gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham yang menulis buku Intelligent Investor ya, dibilang gini. Sebuah investasi itu akan dibuat sebuah aset dikatakan sebuah investasi apabila dia memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, Anda harus melakukan analisa. Coba perhatiin teman-teman. Paling sederhana, semua investasi sebenarnya membutuhkan analisa. Paling sederhana, gampang aja. Ketika Mbak Tina misalnya beli properti, biasanya orang apa Mbak Tina? Yang kita mau beli properti itu analisa sederhananya apa Mbak Tina biasanya? Kalau menurut Mbak Tina, kira-kira. Mbak Joyce mungkin? Biasanya Banjir kalau kita apa beli enggak, properti. lokasinya gimana? Nah, betul kata Mbak Joyce jadinya. Biasanya orang kalau mau beli properti kan lokasi, lokasi, lokasi. Gitu, jadi sederhananya ya. Ketika mau investasi di deposito, kalau bisa return-nya atau bunganya tinggi. Ketika mau investasi di obligasi, kuponnya besar, gitu ya. Jadi ketika dia melakukan investasi di saham juga sama, dia harus melakukan analisa. Analisa yang sederhana sebenarnya, yang paling lebih baik adalah Anda harus melihat laporan keuangannya. Ya, karena kalau di perusahaan-perusahaan yang TBK, saham ini yang kita bicarakan di sini, sahamnya adalah saham yang TBK ya teman-teman, yang mereka udah listing di Bursa Efek. Jadinya otomatis mereka punya kewajiban untuk membuka laporan keuangannya. Kalau teman-teman mau mau sih bisa di beberapa apps itu, dia 5 tahun terakhir dia buka laporan keuangannya. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya perusahaan itu punya performance yang bagus nggak keuangannya. Ya. Nah, performance yang bagus itu mengindikasikan berarti kehebatan atau apa ya, kemampuan dari manajemen untuk bisa meningkatkan perusahaannya. Ya, itu salah satu contoh jadinya. Yang kedua, jadi ada capital gain, ya. Kemudian yang ketiga tadi regular income. Kalau di saham, regular income itu bisa kita dapatkan dari dividen, teman-teman. Ya, jadi contoh kalau di tempat yang lain, kalau untuk obligasi maka investasinya obligasi itu dapat regular income dari dividen, dari kupon. Ya, kalau misal teman-teman punya properti maka dapatnya dari sewanya. Itu contoh paling gampang, ya. Oke. Okay. Mungkin saya lihat tadi di materi saya, ada nggak tadi Mbak Tina? Di slide-nya ada? Ditampilkan nggak ya? Oke. Oke, sebentar Pak. Lanjut lagi ya, jadi ya, tadi tiga nasihatnya tadi sebenarnya. Kemudian do berikutnya yang sebelum dilakukan juga, Mbak Joyce juga ngasih tahu di situ, apa perbedaan investor sama trader. Jadi di buku itu sebelum investasi ya, di mana investor itu untuk jangka panjang, mereka biasanya menggunakan analisanya adalah fundamental atau menggunakan analisa laporan keuangan. Sementara kalau untuk yang trader, dia biasanya digunakan untuk jangka pendek. Ya. Biasanya dia ingin mendapatkan selisih antara harga jual sama harga beli, dan mereka biasanya menggunakan yang namanya analisanya technical. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Kemudian, nah Mbak Joyce juga memberikan informasi juga bahwa penting juga loh mempersiapkan psikologi dalam berinvestasi. Artinya nanti di akhir sesi saya ada satu ada ngasih tips ya. Salah satu yang perlu kita praktikkan ketika teman-teman melakukan investasi di saham adalah bagaimana mengelola emosi ya. Nah, Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett itu bilang begini, dia bilang, "Enggak ada kaitannya antara kecerdasan seseorang dengan kecerdasan dia melakukan investasi." Dibilang nggak ada kaitannya, ya. Kenapa? Di situ dijelaskan seorang Isaac Newton ketika itu dia membeli saham di era 1800-an, dia beli saham South Sea Company kalau nggak salah di buku itu ya. Nah, waktu dia beli di era itu dia dapat keuntungan 200 pound sterling, teman-teman. Begitu dia mendapatkan keuntungan 200 pound sterling, kemudian apa yang dilakukan? Dia invest lagi. Ternyata pada saat dia invest lagi, dia justru mengalami kerugian 2.000 pound sterling kurang lebih. Dan sampai saat itu, kemudian si Isaac Newton bilang begini, jangan pernah ngomongin saham di depan saya, dibilang gitu.
karena saya bisa sangat marah sekali kalau ada orang yang ngomongin saham, ya. Kenapa? Karena dia mengalami kerugian jadinya, ya itu dia. Dengan kata lain, akhirnya dia kapok gitu ya untuk bisa melakukan investasi di saham. Bahkan Isaac Newton bilang gini, saya bisa menghitung pergerakan benda langit di angkasa, tapi saya tidak bisa menghitung kegilaan emosional seseorang atau manusia. Sementara saham itu kan adalah kumpulan dari orang individu-individu kan atau corporate kan untuk ketika melakukan transaksi. Jadinya penting juga tuh Mbak Joyce ngomongin tentang mempersiapkan psikologi dalam berinvestasi. Kemudian di langkah di bab 2 Mbak Joyce ngomongin do and don'ts ya. Ya. Do-nya itu adalah misalnya Mbak Joyce melakukan strategi ya, strategi. Jadi jangan lupa ketika teman-teman udah tahu apa itu saham, kemudian apa itu resikonya, bagaimana teman-teman bisa melakukan investasi di saham? Anda harus datang ke sebuah perusahaan sekuritas. Atau sekarang sih gampang sih, teman-teman bisa masuk ke dalam sebuah online trading. Biasanya beberapa sekuritas pun juga sebenarnya dia melakukan online trading atau beberapa fintech-fintech tertentu. Jadi jauh lebih gampang. Dengan investasi mungkin hanya berapa ratus ribu, itu Anda udah bisa investasi. Saya masih ingat dulu di tahun 2004 aja saya harus investasi minimal biasanya sekuritas sih minta 25 juta biasanya. Kalau sekarang udah jauh lebih enak. Nggak heran akhirnya akun-akun atau apa orang-orang yang berinvestasi di pasar modal jadi meningkat cukup drastis gitu ya. Karena apa? Dengan nilai uang yang lebih kecil sekarang bisa lakukan investasi di saham ya. Tapi kalau diperhatiin dulu harus hati-hati juga ya. Harus tahu produknya dulu ya. Begitu udah tahu produknya, tahu resikonya, tahu bagaimana melakukan aksesnya. Dan jangan lupa harus tahu strateginya. Jadinya, Mbak Joyce ngomongin di situ beberapa strategi-strateginya tuh. Misalnya, contohnya misalnya bisa kalau dia mau pakai technical, maka jangan lupa misalnya membaca candle-nya seperti apa. Kemudian growth investor seperti apa, value investor seperti apa. Kemudian strategi sederhana jual beli saham. Itu kalau misalnya mereka ada beberapa yang menggunakan technical. Tapi kalau dia menggunakan dia fundamental, maka yang diperhatikan adalah bagaimana dengan sales-nya, omsetnya, revenue dari si perusahaan tersebut. Apakah ada peningkatan nggak dari tahun ke tahun? Bagaimana dengan operational cost-nya? Bagaimana dengan misalnya net profit-nya, laba bersihnya? Tiap tahun juga ada peningkatan nggak? Terus lihat juga, jangan lupa cash flow-nya. Jangan-jangan selama ini perusahaannya mendapatkan keuntungan, ya. Revenue-nya meningkat, keuntungannya juga meningkat, ternyata cash flow-nya negatif. Itu juga hati-hati, perlu dicermati oleh teman-teman. Karena buat perusahaan, cash is the king. Jangan sampai dia pintar ngejual sebuah produknya dia, tapi dia nggak pintar collect uangnya. Sehingga dia akhirnya jadinya profit-nya, jadi walaupun profit-nya untung, tapi cash flow-nya bisa juga negatif. Jadi hati-hati di situ. Ya. Terus Mbak Joyce juga ngomongin don't-nya di situ. Don't-nya itu adalah yang menjadi apa aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para investor pemula. Kemudian jangan terjebak pada ikut-ikutan atau FOMO ya. Karena apa? Karena teman-teman kalau hanya mendengar dari influencer tidak melakukan analisa, maka ketika rugi yang nanggung Anda bukan si influencernya. Jadinya saya cermati ya teman-teman bahwa investasi bodong itu seringkali terjadi karena mereka ikut-ikutan, tidak melakukan analisa. Itu yang seringkali terjadi. Jangan sampai Anda udah investasi di saham, tapi kemudian Anda hanya jadi korban, gitu jadinya, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Mbak Joyce ngomongin tentang down-nya lagi, jangan investasi saham, tapi dengan modal utang, itu bahaya, teman-teman. Mbak Joyce sudah ngomong di sebelum berinvestasi, kalau mau investasi di saham, di buku itu dijelaskan, maka harus yang idle cash, ada dana yang nganggur, gitu jadinya. Kenapa? Karena Anda kalau ngalamin tahun 2020 Maret kemarin, tahun 2008, tahun 98, waduh, itu Anda bisa nangis-nangis darah itu jadinya ya. Karena apa? Karena bisa jadi jauh banget itu investasinya ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tujuan jangka pendek di investasi di saham, menurut saya juga kurang bijak. Contoh misalnya, teman-teman mau merit nih tahun 2020 kemarin. Tahun 2019 Anda investasi di saham, atau di awal tahun 2020 investasi di saham. Meritnya di bulan April misalnya, atau di bulan Maret. Pada saat diambil uangnya, wah itu langsung jeblok ya. Itu kejadian juga ada beberapa misalnya orang yang dulu ya, merit di tahun 2007 naruh uang, tahun 2008 merit. Nggak taunya terjadi kasus subprime market. Ya uangnya jadi berkurang cukup drastis tuh jadinya ya, sehingga dia harus kumpulin lagi. Ya jadi hati-hati ya ketika melakukan itu. Kemudian setelah itu Mbak Joyce di buku itu juga dikupas nih mengenai
setelah Anda investasi di saham, apa yang harus Anda dilakukan. Pak Juis bahkan kasih di buku itu dikasih juga, jangan lupa lapor di SPT. Bahkan dia kasih tahu tuh kodenya tuh, nomor berapa, 3233 misalnya. Itu yang saham TBK atau saham non-TBK. Dia kasih tahu tuh untuk bisa ngisi investasi di saham. Satu lagi teman-teman ya, kalau saya cermati ya teman-teman, bahwa saya seringkali melakukan sharing session di diundang oleh bank untuk melakukan sharing session di wealth management ya, untuk para nasabah prioritas, nasabah private ya jadinya. Nah, coba slide selanjutnya. Ya, ini oke, baik. Jadi teman-teman ya, saya cermati ketika mungkin sudah bertahun-tahun kali ya saya memberikan edukasi atau diminta untuk jadi speaker untuk mereka di wealth management. Tapi akhirnya kemudian saya ngelihat nih karakteristik mereka ya. Jadi orang-orang high net worth individual adalah, atau orang-orang yang menengah ke atas, saya cermati satu, mereka adalah orang yang pintar menghasilkan uang. Ya. Yang kedua, mereka bukan cuma pintar menghasilkan uang, tapi mereka juga tidak suka menghambur-hamburkan uang. Jadinya ya. Kemudian artinya apa? Mereka tuh punya tujuan, ya. Mereka punya tujuan. Kemudian yang ketiga, dan bukan cuma punya tujuan, mereka juga ternyata juga suka kok memberikan kepada orang lain, menyumbang misalnya. Karena mereka percaya the more you giving, the more you receiving. Semakin Anda memberi, semakin juga Anda banyak menerima sambilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka itu juga pintar memprotek aset mereka. Jadi bukan cuma investasi yang dipikirkan, tapi bagaimana bisa memprotek aset mereka. Di situ peranan asuransi. Kalau ngomongin konteksnya besarnya financial planning. Keempat, mereka pintar menempatkan investasinya pada sebuah instrumen investasi yang pajaknya minimal. Kalau teman-teman perhatiin, saham terutama yang TBK, itu adalah sebuah instrumen investasi yang tax-nya minimal sekali. Teman-teman tahu berapa pajak atas investasi di saham TBK? Itu hanya 0,1%. Bayangkan sekarang. Pajak atas atau deposito itu 20%. Pajak atas obligasi itu 10%. Tadinya 15%, sekarang 10%. Kalau teman-teman beli properti, belinya itu kena 5%, jualnya kena 2,5%. Itu tentunya ada NGO PTKP ya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya, baru dikali 5% kalau dia beli, begitu juga dengan jual. Ya. Nah, sementara di saham itu kenanya hanya 0,1%. Yang kedua lagi, dengan adanya undang-undang Omnibus Law yang kemarin menyatakan bahwa ketika teman-teman punya saham dan kemudian dapat dividen, dividennya sebelum adanya undang-undang Omnibus Law Anda kena 10%. Tapi dengan adanya undang-undang Omnibus Law sekarang, dividen atas saham TBK itu udah kenanya 0% atau nggak kena pajak. Sepanjang ada aturan mainnya ya, ditempatkan pada instrumen-instrumen yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh OJK. Itu beberapa juga ya. Jadi yang menjadi perhatian. Dan yang terakhir, mereka juga orang-orang yang pintar mentransfer asetnya pada generasi berikutnya. Itu juga dilakukan oleh high net worth individual. Saya cermati ya jadinya. Nah, berikutnya Mbak Tina, saya masih ada waktu berapa lama lagi? Saya takut kebablasan. Oke, sekitar 5 menit ya Pak ya. Baik. Saya punya pengalaman teman-teman, bahwa saya juga melakukan investasi di saham sejak tahun 2003. Saya beli saham sebuah, waktu itu saya lagi belajar S2 Finance Investment di BINUS, saat itu saya lagi belajar laporan keuangan. Kemudian ada salah satu saham bank BUMN yang dia IPO. Kemudian saya pelajari laporan keuangannya, kemudian saya beli. Ya. Nah, ternyata saya beli waktu itu teman-teman, saya beli dan hold, buy and hold. Saya beli ya, jadinya ya. Dan setelah saya hitung nih per hari ini ya, per hari per detik ini saya ngomong sama teman-teman, ternyata saham itu bisa memberikan return tiap tahun 23%. Ya, 23%. Jadi penting buat Anda, tadi saya bilang ketika Anda ngomonginnya untuk jangka panjang fundamental. Jadi saya udah pegang 18 tahun sampai sekarang, masih saya pegang, nggak saya cairin. Jadi bahkan saya kolek lagi karena saya tahu ternyata laporan keuangannya makin bagus nih saya lihat gitu jadinya ya. Terus yang berikutnya lagi, saya juga pernah punya pengalaman beli saham yang berdasarkan emosional. Saya nggak ngelihat analisanya. Apa yang terjadi akhirnya? Saya beli di tahun 2005, saya diemin. Itu saham bukannya berkembang, malah yang ada delisting. Jadinya, kenapa? Saya lupa untuk melakukan yang namanya analisa laporan keuangan. Jadi jangan lupa tuh tadi ketika melakukan investasi di saham, Anda harus melakukan analisa ya. Di buku Mbak Joyce itu ada beberapa ininya ya, do and don'ts ya. Kemudian bahkan Mbak Joyce juga ngasih tahu di situ bagaimana cara keluar kalau sahamnya nyangkut, dibilang gitu jadinya ya. Seringkali ada orang-orang yang
kalau dia sampai nyangkut, ah gue diamin aja deh, biar aja siapa tahu naik. Eh nggak taunya malah makin lama makin turun, atau bahkan delisting atau dihapus dari bursa ya, jadi jaya bahkan ada yang turun. Jadi nggak semua saham di Indonesia itu bagus, tapi ada beberapa saham yang memang bagus. Untuk itulah sebabnya Anda membutuhkan analisa jadinya ya. Dan kemudian terakhir mungkin dari saya adalah saya mau kasih tips ya teman-teman ya, yaitu tips investasi di saham itu gunakan 5B plus 1A. Yang B, belajar tentang produk dan karakteristiknya. Mbak Joyce udah ngomongin di buku ini di bab 1, yaitu sebelum investasi. Ya. Yang kedua, belajar tentang pasarnya atau marketnya. Jadi teman-teman juga jangan lupa, saham itu tidak berdiri sendiri. Saham itu sangat bergantung dengan faktor ekonomi makro, baik itu internasional, kemudian regional, maupun nasional. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, belajar tentang indeks itu apa, belajar tentang pengaruh suku bunga terhadap saham itu seperti apa, bagaimana kaitannya antara, saya cermati, kurs dolar terhadap indeks itu selalu berbanding terbalik, kalau saya cermati gitu, teman-teman. Jadi contoh, waktu pada saat COVID kemarin, ketika pemerintah menetapkan Maret adalah PSBB, itu langsung pasar modal langsung turun, tapi dolar langsung naik ke 16 ribu. Kenapa? Karena asing pada ngelepas sahamnya dijual, dia beli dolar kan, mau nggak mau dimasukin ke dolar. Ya, sehingga dia jadi dolarnya meningkat cukup drastis. Jadi selalu berbanding terbalik kalau saya cermati begitu jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah udah belajar produknya, kemudian belajar tentang pasarnya, belajar strateginya. Di situ lagi-lagi di buku Mbak Joyce dikasih tahu di bab yang du mengenai bagaimana melakukan investasi di saham, apa aja strateginya, ya belajar strateginya. Ada yang misalnya strategi dari fundamental, ada yang technical, ada yang orang menggunakan juga dengan buy and hold, ada yang dengan buy and sell, ada yang juga dengan menggunakan dollar cost averaging, misalnya salah satu contoh ya. Udah tiga ya. Terus yang keempat, belajar dari orang-orang yang pernah melakukan, atau belajar dari orang ahlinya. Ya, saya sarankan, karena supaya Anda tahu kejedotnya dia di mana, jatuhnya dia di mana jadinya. Sehingga jangan sampai Anda ngalamin jadinya. Lebih enak kan Anda belajar dari orang. Dengan belajar dari berbagai macam orang, paling tidak Anda nggak perlu ngalamin hal-hal yang jelek yang mereka terjadi sama mereka. Ya, bayangin kalau ada seseorang yang belajar saham udah 10 tahun, kemudian Anda belajar dari 5 orang yang 10 tahun, berarti Anda udah belajar 50 tahun tuh teman-teman. Disarikan sama dia sebenarnya. Jadi kurva learning Anda udah jauh lebih rendah, jauh lebih kecil untuk nggak perlu belajar 50 tahun. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya kalau nggak salah. Yang kelima, tuh di bukunya Mbak Joyce lagi-lagi juga dibilang mempersiapkan psikologi dalam berinvestasi ya. Juga jangan lupa belajar mengendalikan emosi ya. Kalau ada orang-orang yang pada saat kemarin COVID-19 di bulan Maret itu jatuh ya. Kemudian waduh ternyata saham gua habis deh, jatuh dah, udah deh daripada gua capek-capek gua cut loss aja deh gitu ya. Padahal enggak berapa bulan langsung balik naik lagi. Begitu juga di tahun 2008 pada saat waktu turun di 2009 udah pada naik lagi. Bahkan 50-70% kali beberapa saham jadinya. Itulah penting untuk buat Anda mengendalikan emosi. Nah, yang terakhir dari saya adalah jangan lupa Anda jangan cuman ikutin seminarnya, jangan cuman belajar tentang teorinya, strategi, tapi Anda nggak melakukan. Ya, karena kalau cuman hanya mendengar aja nggak melakukan, ya itu sama aja sia-sia sih kalau menurut saya. Kata si Lao Tzu itu dia bilang mengetahui tapi tidak melakukan itu sama saja Anda tidak mengetahui ya, tidak jadi itu cukup bagus tuh menurut saya jadinya ya. Itu sama kayak Anda belajar berenang, belajar teori berenang, tapi Anda belum tahu kelelepnya seperti apa, kemasukan airnya seperti apa, misalnya. Belum pernah masuk kolam ya Mas ya, belajar doang belum masuk kolam jadi belum ketahui jadinya, nanti Anda belajar dari kesalahan ya. Sehingga saya sering banget saya tanya orang, banyak nanya tentang investasi, kemudian saya tanya sama mereka, udah berapa pertanyaan, udah berapa seminar yang Anda ikuti? Wah, mungkin ada yang 5, 6 kali. Pernah melakukan nggak untuk action? Belum, Pak, dibilang gitu jadinya ya. Nah, jadi action now. Kurang lebih gitu, Mbak Dina, dari saya paparnya. Terima kasih, saya balikan kepada Mbak Dina.